Susi, asisten rumah tangga atau ART Verdi Sambo, menjalani sidang pemeriksaan saksi untuk Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022 terkait pembunuhan Brigadir J. Susi adalah ART Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Rumah Saguling. Jaksa penuntut umum mencurigai Susi memakai earphone ketika menjadi saksi di sidang Barada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Jaksa bahkan menanyakan apakah ada yang mengejari Susi memberi keterangan. Susi membantah hal tersebut. Dia mengatakan dirinya tidak memakai earphone atau handsfree. Dalam sidang ini, Barada Richard Eliezer duduk sebagai terdakwa. Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat bersama Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta Jaksa Penuntut Umum untuk terus menghadirkan asisten rumah tangga atau ART Verdi Sambo yang bernama Susi. Hakim anggota Morgan Simanjuntak menilai kesaksian Susi penting untuk didengarkan untuk dapat menggali motif di balik kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Keinginan itu disampaikan hakim lantaran Susi dinilai telah berbelit-belit dalam memberikan kesaksian di muka persidangan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.